para di sini banyak driver-driver senior, ya kan. Ini kita pertama kali nyoba mobil ini adalah tahun 99 pas pakai kuler. Wah, AC-nya adem ya, sudah adem kita. Sos. Wah, ada Cakardi di belakang. Temperatur jalan ya bang? Ya? Temperatur jalan ya? Banyak? Temperatur jalan ya? Oh jalan ya. Yang penting temperatur itu ya. Bang? Kadang-kadang kalau panas kita pegang ini. Oh iya. Rasanya khas gitar kuler punya. Yeah. Baru ini kayaknya kangen baru pertama kali bawa wireless ya. Iya. Apa? Oh gitu ya. Oh iya. Baru pertama kali. Aku. Kata-kata yang kangen. Nah ini khas kalau kuler ini. Makapun. Iya. Yeah. Bang John ini kalau di kita timur ini bisa kebesar-besar mas belokan-belokan ini. Kalau tarikannya menurut abang kemana bang? Tarikan ini? Ya. Kalau kuler itu nggak bisa ditarikan, dia banyak dipanjang di atas, ya. 5-6. Ya berarti kita bisa lihat kenapa tidak ngebur itu. Nah, ya kan? Bro, spion bro, lihat kanan bro. Tutup ya? Tutup. Lurus? Lurus. Ini masih lihat kalau lihat ngiri deh. Pasti mau nyoba. Jalan kali yuk. Tapi kalau mau bawa mobil ini, nyobain ini pasti. Kalau lulus sini bang ya, bawa elektrik mudah kali ya. Oh, takar dulu blok kiri ya itu dia, waduh. Ya, alhamdulillah, sampai juga di loket yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Seperti biasa, persiapan masukkan barang baik barang penumpang dan juga paket ya. Kebetulan untuk paketnya cukup lumayan, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Semoga saja nanti untuk sewanya juga bertambah banyak. Nah, kebetulan sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 30 menit. Waktunya juga nggak terlalu molor ya. Oke, kita lihat persiapannya seperti apa nanti. Diulang Kang Inyang, yang tadi. Setelah bawa, ada perasaan gimana atau bisa setirnya, kupling-kuplingnya, kayak gitu. Kopling masih enak, mesinnya masih jari, masih enak, tarikannya juga masih lumayan. Masih lumayan. Nggak perlu, yang penting mainnya di 4-5-6. Nah, untuk setir-setirnya gimana? Masih enak. Maksudnya nggak terlalu capek, misalnya bawa perjalanan panjang. Nggak, enak atau itu masa justru? Masa enak ini ya? Ya, jadi itu tadi kesannya, kesan dari Kang Enyon setelah bawa bis Nopin 270 yang biasa dibawa Bang John. Bisnya masih nyaman. Bisnya masih nyaman, enak dibawa. Meskipun bis ini sudah katakanlah tahun 2001 ya. Tahun 2001 ya umurnya ya cukup lumayan. Tapi masih enak dibawa lari, untuk akselerasinya juga enak ya.
Jadi seperti itu cerita dari Kang Enyon tadi setelah mencoba membawa bis ALS Topin 270. Ini ya. Normal ini kan? Normal. Bau pembakarannya ini, pembakarannya mesin banget. Jadi sudah dipastikan tidak ada pencampuran antara air ke oli. Jari. Nah, itu cara-cara alami kru-kru bis zaman dulu. Zaman sekarang kan kalau komputer cek, oh sekian maintaining, powering, handling kelihatan. Makanya di sistem elektrik kelihatannya di komputer. Oh zaman-zaman dulu. Ya, jadi itu cara Kang Enyon untuk ngecek mesin cooler yang kondisinya masih normal ya. Jadi mesinnya untuk bisa Snopin 270 ini masih bagus. Dalam arti pembakarnya sempurna ya. Yang kemarin memang di sini kemarin sudah turun mesin ya, turun mesin dan ini sekarang oli mesinnya juga jarang berkurang ya untuk sekali BP. Yang kemudian pijakan kaki sudah jadi di cat warna biru ya. Ini langsung dicoba. Nah ternyata memang bagus. Oke, mantep, aman. Nah ini. Nanti kalau pas santai kakaknya ikut minimal aturannya keras. Wah. Mas. Iya harus ke Merak. Nanti lah. Ke Medan, mau ke Medan Pak. Salah Merak dulu baru. Oh, iya. Nah, Merak dulu. Oke. Ya, ada Bang Ijal, Bang Indra, Bang Ucet, salam. Makasih banyak nih Mas Henry sponsornya dari ya ini yang kalau orang kasih gini ngasihnya mah gampang. Yang berat itu adalah ketika dipakainya. Penjaganya ya. Penjaganya ini.